Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kami berada di Kampung Bangau-Bangau Sempurna. Dan sekarang waktu pukul 5.50 dan kami baru sudah solat subuh. Sebab di sini satu jam lebih awal waktu solat dibanding dengan Semenanjung. Jadi kami baru sudah solat subuh dan sekarang kami berada di depan surau Surau Siddiq, Kampung Bangau-Bangau Sempurna, yang antara projek yang NGO kami Pertubuhan Ulama Dakwah Selangor bagi bantuan untuk repair. Yang kita repair ialah seluruh semua bumbung atas tu kita tukar. Dan mana-mana dinding yang bocor, kita tukar papan yang baru dan kosnya 8,000 RM. Jadi semua ini adalah hasil daripada infak pelajar-pelajar tadabbur khususnya dan juga orang ramai. Inilah antara yang kita guna daripada infak anda semua. Antaranya ialah kita repair mana-mana surau yang rosak, yang ada manfaat untuk orang Islam di tempat itu. Dan surau ini juga antara tempat guru-guru tajaan kita buat kelas. Kelas agama, kelas Al-Quran kepada penduduk di sini. Ini adalah tempatnya. Di Kampung Bangau-Bangau di Sempurna ni ada 3-4 tempat yang menjadi center ataupun kelas agama untuk penduduk di sini dan diajar oleh guru-guru tajaan NGO kami, Pertubuhan Ulama Dakwah Selangor. Kami ada lebih kurang 10 orang lebih tenaga pengajar yang ditajuk oleh kami untuk mengajar penduduk-penduduk di sekitar Kampung Bangau-Bangau, Kampung Panji, Kampung Pinggir Bakar, semuanya dalam daerah Sempurna. Semoga dakwah yang kami bawa di sini semakin berkembang, semakin berkembang insyaAllah. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khair kepada penginfak-penginfak yang budiman, yang kerana infak anda lah kami dapat guna untuk dakwah. Bukan untuk kami, bukan untuk kepentingan duniawi, tapi untuk kepentingan agama dan kepentingan ukhrawi. Semoga kita semua dapat saham di akhirat nanti insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini projek kedua yang ditajuk oleh NGO Pertubuhan Ulama Dakwah Selangor, iaitu menurat jalan ataupun buat jalan untuk pusingan kereta di Kampung Bangau-Bangau. Sebelum ini mereka masuk satu hala sahaja, semua ke sini, two way, nak masuk nak keluar semua satu hala. Jadi menyebabkan jalan jam tersumbat. Jadi setelah kawasan ini asalnya rumah transit terbakar, maka ada ruang untuk kita buat jalan supaya senang kereta-kereta buat pusingan masuk sini dan keluar daripada sana. Jadi daripada cadangan ketua kampung di sini, Pak Lester, supaya kita memudahkan penduduk di sini yang antara kerja mereka ialah buat kereta private sapu. Dan sinilah tempat parking mereka. Rumah mereka biasanya kebanyakan di atas air, tak boleh bawa kereta. Jadi mereka pergi kat sinilah, penuh kereta ni. Jadi sebelum ni satu dua hala masuk keluar jalan yang sama menyebabkan jalan jam. Maka dicadangkan supaya buat jalan di sini supaya senang mereka pusing. Kos jalan ini jarak jauhnya ialah 211 kaki dan lebarnya 16 kaki. Dan kosnya RM27,000. Juga adalah hasil daripada infak orang ramai melalui akaun Ulama Dakwah. Maka kita gunakan juga ini walaupun nampak jalan raya, tapi sebenarnya ada unsur-unsur dakwah. Dengan kita memudahkan orang ramai urusan dunia mereka, maka semoga mereka lebih mudah untuk menerima dakwah kita. Jadi juga Nabi sebut dalam satu hadis, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah sayang ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang. Dan juga kita biasa dengar wanita pelacur hanya kerana memberi manfaat pada anjing sahaja menjadi penyebab untuk dia masuk syurga. Maka dengan kita bina jalan yang ini walaupun hanya 200 belah kaki, tapi banyak memberi manfaat dan kemudahan kepada manusia, iaitu hanya kepada anjing, seekor anjing dan hanya seteguk air menjadi penyebab untuk masuk syurga.
Maka dengan kita membina jalan ni, banyak memberi manfaat kepada manusia, bukan anjing. Dan setiap hari. Dan insyaAllah mungkin boleh bertahan bertahun-tahun. Maka semoga penginfak akan mendapat manfaat yang lebih besar daripada apa yang diperoleh oleh pelacur yang hanya memberi minum kepada anjing sahaja. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dan tim berada di kampung Pinggir Bakar, Sempurna, Sabah. Dan kami berada di rumah yang merupakan salah satu senter pengajian yang ditaja oleh Ulam Ad-Da'wah. Rumah ni kita beli dengan harga 15K daripada pemilik rumah ni, dan tapak rumah ni kita sewa RM50 setiap bulan daripada pemilik tanah. Dan bil elektrik kita bayar RM60 setiap bulan. Jadi rumah ni kita beli untuk dia dijadikan kelas yang diajar oleh guru kita yang bernama Syafiq, yang sudah lama berkhidmat dengan kita sebagai guru lebih kurang 5 tahun. Jadi hasil daripada dia mengajar di rumah dia, kemudian di surau banyak masalah, akhirnya kita sewa rumah, kita beli rumah ni 15K dan kita sewa daripada pemilik tanah dengan RM50 sebulan. Dan kita repair rumah ni, kos dia kita baiki lebih kurang RM8,000. Dan alhamdulillah sekarang Syafiq ini sangat selesa mengajar di sini, dan dia pun tinggal di sini, dan pelajarnya daripada hanya beberapa orang sekarang dah meningkat kepada 117 orang. Semua mengajar di sini hampir setiap hari, daripada pagi sampai malam, daripada Ahad sampai Sabtu, hampir setiap hari. Jadi pelajar semakin ramai, semakin bertambah, sebab mungkin cara pengajaran dan juga sebab percuma. Alhamdulillah dengan ada center ini, walaupun tak seberapa, tapi memberi keselesaan kepada guru dan pelajar untuk mengajar dan untuk menyebarluaskan ilmu secara percuma. Dan ini semua adalah hasil daripada infak orang ramai yang dimasukkan dalam akaun Ulam. Apa saja infak yang dimasukkan ke dalam akaun Ulam, kita hanya akan gunakan untuk tujuan dakwah. Walaupun apa, mungkin kita baiki rumah asnaf, kita buat jalan raya, kita baiki jambatan, tapi target kita sebenarnya ialah untuk memudahkan urusan dakwah kita. Selepas itu, bila masyarakat melihat kita banyak membantu orang ramai, membaiki rumah, buat jambatan, maka masyarakat lebih mudah untuk menerima dakwah kita. Sebab itu dakwah kita selama lebih kurang 5-6 tahun di Sempurna ni semakin berkembang, semakin berkembang. Dan Syafiq juga hasil daripada didikan dia, dia dapat lahirkan pelajar yang boleh menjadi guru 4 orang. Jadi guru itulah 4 orang ni yang asalnya pelajar dia, membantu dia untuk mengajar pelajar yang seramai 117 orang. Jadi kami cerita ini semua bukan sebagai nak berbangga atau kurang, tapi sebagai makluman kepada penginfak, supaya penginfak lebih tenang dan lebih yakin bahawa apa saja yang diinfakkan, inilah hasilnya. Kita tak akan gunakan infak anda semua walaupun 1 sen, melainkan untuk tujuan dakwah. Tidak ada langsung untuk kepentingan peribadi ataupun untuk kepentingan duniawi, tak ada. Itu adalah amanah yang kami akan disoal di akhirat besok. Walaupun 1 sen digunakan, kami akan tetap disoal. Dan amat rugi dan amat tidak cerdik kalau kami gunakan apa saja yang diinfakkan oleh orang ramai untuk kepentingan kami dan kepentingan duniawi, sebab kami tak akan lepas di akhirat besok, insyaAllah. Semoga infak anda semua akan menjadi memberatkan timbangan kita semua di akhirat nanti, insyaAllah. Dan kita interview Syafiq. Mana Syafiq? Dan diri, asal mana, umur berapa, dan dah berapa lama berkhidmat dengan Ulam Ad-Da'wah. Bermula daripada berapa pelajar sampai sekarang berapa pelajar, masalah-masalahnya, dan sehingga dapat melahirkan 4 orang guru yang membantu. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafi'i, umur 22 tahun, asal memang Sempurna lah, memang orang sini.
Pertama saya start mula bekerja di GAD 2018. Pertama-pertama saya mengajar, pelajar saya seramai 22 orang. Seramai 22 orang ni makin hari bulan tahun naiklah, bertambah pelajar. Dan sebenarnya setiap tahun saya buka pendaftaran untuk pelajar baru. Jadi dalam setiap tahun tu, macam contoh tahun ni awal tahun saya ada seramai 55 orang pelajar. Sekarang tinggal 45 orang pelajar. Itu yang pelajar lama. Baru-baru ni saya ada buka pendaftaran untuk pelajar baru untuk sesi 2023. Saya ada buka pendaftaran seramai 72 orang. Sebabkan seramai itu sebab saya dapat melahirkan pelajar menjadi guru seramai 4 orang, dan 4 orang ini akan bantu saya mengajar. Yang pelajar masuk seramai 72 orang. Jadi pelajar baru tambah dengan pelajar lama ada 117 orang. 117 orang ni ada 5 guru termasuk saya. Jadi saya di sini ingin mengucapkan jazakumullah khair kepada penginfak atas yang diinfakkan, dan alhamdulillah yang kamu infakkan kami guna pakai dengan baik untuk bantu anak-anak dapat ilmu belajar. Anak-anak yang diajar ni sebenarnya adalah umur lingkungan 9 tahun ke atas, dan duit yang kamu infakkan kami guna sebaik mungkin. Apapun jazakumullah khair. Okey, sekian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.